Aris Merdeka Sirait yang merupakan anggota dari Komnas Perlindungan Anak yang juga menjadi rekan kerja dari Wanda Hamidah. Dan kami sempat mengutip wawancara dengan Aris Merdeka Sirait berikut wawancaranya. Ya, karena dia sangat kangen sekali kalau misalnya kalau hari ini administrasinya belum selesai kembali, tadi dia pesan dia hanya kangen sama anaknya saja. Jadi masih kita mau sampaikan supaya anaknya bisa bertemu tapi tidak di BNN. Tempat kita usulkan. Karena di sini kan nggak kondusif, anaknya kita bawa di sini kan jadi eksploitasi juga kan gitu jadi.